Gak harus pakai roda temen yang ini, yang itu. Yang penting ya prinsipnya bahkan kencang. Itu om koboy. Yang pertama pasti rezeki lah, Mas. Rezeki nggih. Ya. Cuman di balik rezeki itu kan pasti dengan ada cara-cara atau step-step penjenengan itu. Hari kedua coba saya kandangkan masih kondangan. Masih kondangan ya. Baik, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas siapa? Mas Koboy. Om Koboy, saya panggil Mas apa? Mas aja ya Mas. Mas Koboy, kalau saya ngelihat dari lobet jenengan ini kan namanya siapa Mas? Sutopo. Lobet Sutopo. Lobet Sutopo ini awal-awalnya jenengan sudah beli jadi atau bahannya sudah apa? Udah ada karakter konfliknya apa pripun Om? Awal saya beli itu jantan tractor ya Mas ya. Cuman durasi aman lah, enak 30 up sampai 40. Terus yang membuat saya tertarik itu dia ngekeknya kadang sambil kestang. Melihat feeling dari lobet kok kestang itu jenengan ambil apa feelingnya sampean Om? Ya, kalau kestang sambil bunyi ya kan birahi bunyi Mas. Ngoten. Heeh. Berarti kalau gestang itu kan birahi. Terus kok sambil bunyi ya berarti birahi bunyi menurutku Mas Uke. Oh berarti pemahaman yang jenengan itu. Pemahaman nih. Berarti terus jenengan beranikan diri untuk ngambil yang lobet jantan sudah punya durasi meskipun factor. Terus sambil gestang itu ya berarti pemikiran jenengan birahi ke bunyi gitu ya. Oh, pemikiranku birahi ke bunyi. Oh matan. Baik Om Koboy, Mbak Ternuno Koboy ya. Berarti factor terus kok sekarang bisa konslet itu beripun ini poin aja Om langsung Om karena cuacanya nggak kuat ya Om ingin ya, kalau proses harian nih perawatan seperti biasa Mas kayak teman-teman yang lain lah jemur, mandi sendiri pakan awalnya tak kasih pakan kenceng gitu aja. Oh pakannya kenceng ya. Kalau jemurnya Om? Jemurnya ya awal-awal kenceng. Oh kenceng sampai jam berapa Om? Ya kira-kira sampai jam dari jam 8 sampai jam 12 lah. Karena di sini cuacanya dingin. Karena dingin. Karena gitu. Kalau di cuaca panas tetap harus mengikuti dari suhunya juga gitu. Iya. Baik Om Koboy. Kalau untuk proses awalnya berarti lobet ini belum ada jodohan. Belum ada jodohan. Itu masih berarti masih faktor-faktor aja Om. Iya masih faktor masih getar-getar seperti ini ya. Itu untuk proses langsung perubahan itu jenengan untuk rawatannya bagaimana? Mungkin di apa mungkin pakai vitamin atau pakan khusus itu pakai apa tuh? Enggak, kalau vitamin enggak lah. Pakan kenceng nyampur sendiri. Oh gitu. Jamnya apa merawat apa? Terakhir dirahasiain? Itu cuman tak kasih makan pakan kenceng. Dengan tambahan sedikit doa mungkin ya. Pakan kencengnya apa Om? Pakan kemasan biasa itu. Oh, kemasan biasa. Oh ya campur. Jadi kalau pakan itu kan sebenarnya hanya penunjang ya Om. Iya. Ya sebagai penunjang birahi. Kalau untuk step-stepnya gimana Om? Setelah dia jantan ini sudah bunyi, sudah enak meskipun fighter, untuk langkahnya jenengan langsung jenengan jodohin atau langsung jenengan seperti di ternak itu Om Koboy? Enggak, tetap tak kasih sangkar bulat, saya single ya.
kelihatan mulai enak, saya lanjutin aja rawatannya gitu. Seperti pagi dikeluarin, disemur kencang, tanpa mandi itu. Mandi sendiri pakai cepu. Pakai cepu. Baik. Kalau untuk proses jenengan mengolah lobet ini berarti ditaruh di ruangan sendiri, Om? Iya, ditaruh ruangan sendiri. Tanpa ada lobet lainnya? Enggak, cuman dengar agak jauh aja. Oh gitu, agak dengar juga enggak masalah. Enggak masalah. Kalau penjemuran jenengan kelihatan burung banyak atau sendiri, Om? Awalnya burung saya rendeng, Mas. Terus lama kelamaan saya pisahin biar belajar bunyi. Oh, kalau pas penjemuran tetap direndeng. Itu dicampur, Om. Jantan betina paut itu campur. Enggak, itu jantan-jantan semua. Jantan semua. Baik, Om. Setelah jenengan ini dengan proses itu semua, itu langsung keluar karakter bunyi konsletnya betul, Om? Enggak, Mas. Enggak kelihatan gitu. Enggak. Tetap faktor juga. Cuman kadang agak cuek gitu. Satu faktor ngakek-ngakek. Lah itu tiba-tiba cuek, mau agak rapet lah jeda. Oh, gitu. Berarti proses cueknya itu karena dijejer-jejer bareng itu, Om, ya. Oh, ya. Bisa jadilah. Bisa jadi. Baik. Untuk pemasangan, Om, jenengan kan setelah ini gacor terus jenengan pasang, itu apa modal nekat, Om, asal jenengan wis pokoknya kasih judul bel kawin seperti di ternak itu, atau ada prosesnya lagi? Awal mula sebelum saya pasangkan itu saya jejerin dulu, Mas, ya. Tempel. Satu ruangan sendiri berdua sama pasangannya. Dua kandang. Tempel. Ya. Oh, ditempel berdua sama pasangannya, ya, Mas, berarti. Jadi enggak ada burung lainnya, cukup berdua. Enggak. Itu sampai apa, Om? Sampai keluarga belan atau gimana? Yang saya lihat kalau jantannya udah bunyi, terus ya agak rapet lah. Itu kalau saya masukin jodohnya itu udah keluar dobelan. Oh gitu. Nah. Setelah keluar dobelan baru jenengan coba masukin jadi satu. Gitu. Untuk proses rawatan hariannya, Om, setelah jadi satu itu jenengan jemur bareng atau sistem cabut pasang itu, Om? Jemur bareng, Mas. Jemur bareng. Iya. Terus untuk setelah dijemur bareng jenengan kandung sendiri gitu. Setelah jemur bareng coba betinanya saya ambil. Terus saya gantung biar belajar bunyi lah. Tetap di ruangan sendiri, Om, tanpa kelihatan. Kalau awalnya di ruang sendiri udah mau bunyi, beberapa kali di ruang sendiri udah mau bunyi, coba tak kasih lobet lain. Sampai sekarang pakannya masih kencang, Om? Enggak, sekarang millet polos aja. Millet polos gitu. Nah. Baik, ini jenengan telurnya jenengan jadian betul, Om? Apa sekedar kawin aja, Om? Kawin aja. Sekedar kawin aja. Iya. Baik, Om. Terima kasih. Om Koboy, iya. Ini ngobrol-ngobrol kalau untuk pakan kencang atau pakan terasi, bahkan untuk ibaratnya kan mendongkrak birahi, ya kan. Kita kan ibaratnya main jantan itu adalah memainkan birahinya, kan, Om? Iya. Kalau jenengan ada referensi misalkan dari pakan kencang itu pernah nyoba dari apa aja produknya? Pernah pakai itu koin kutul. Pernah juga. Oh, pernah. Terus ya pakan nggak harus merek A atau B, ya. Oh, yang penting pakan kenceng gitulah. Biasanya kalau jantan itu kan ya kayak teman-teman lah, pakan dikencengin gitu. Terus ya pernah juga pakai produk temen. Oh, gitu. Kebetulan kan saya temennya Mas Ajib ini juga ada ini. Oh, Ajib. Ya, ya tahu itu badan intelijen perkonsletan. Nah, ini ada dua macam, ya. Oh, ini yang dosis tinggi. Ya, itu nanti gampang, Om. Itu nanti kalau ada yang pengen tak kasih tahu, bisa, Om. Nanti dikira kita ini, Om. Dikira kita nanti promosi atau ya. Memang kalau ada yang mau ya monggo, kalau enggak mau ya enggak apa-apa kan, ngoten, Om. Oh iya, enggak harus pakai produk temen yang ini, yang itu. Yang penting ya prinsipnya pakan kenceng gitu aja lah. Baik, Om. Sebenarnya kalau jenengan untuk mengolah lobet siapa, Om? Sutopo. Kalau lobet Sutopo ini kan ada tingkat kesulitan, betul, Om, dalam proses untuk menjadikan konslet itu, Om. Atau tahu-tahu rezeki kayak tiba-tiba jadi konslet itu, Om. Yo, yang pertama pasti rezeki lah, Mas, ya. Rezeki, ya. Yeah. Cuman dibalik rezeki itu kan pasti dengan ada cara-cara atau step-step penjenengan itu, dengan seperti yang awalnya disendirikan satu ruangan, dikasih pakan kenceng, mereknya bebas, pokoknya bebas. Maten, penunjang lah kalau makan. Kebetulan juga jenengan tetangga dari badan intelijen perkonsletan, ya. Maten.
Baik, untuk mandi tetap jenengan adalah mandi sendiri tanpa dipaksakan. Kalau nggak mau mandi paling saya embun sedikit. Oh, dipancing. Oh, dipancing. Baik. Untuk masteran jenengan pakai enggak? Enggak. Nah, kok bisa suaranya jadi seperti apa? Konslet ya maksudnya. Itu jenengan ada ya, cara lain. Ya, mungkin udah karakter burungnya kalau itu ya, Mas ya. Oh, gitu. Baik, Om. Jenengan kalau ini kalau untuk kegandangan awal-awalnya lobet ini langsung jalan atau langsung ibaratnya kondangan dulu atau dengan proses ditaruh di pinggiran gandangan dulu atau bagaimana, Om Koboy? Ya, awalnya dibawa ke gandangan, saya cantelin di pinggir lah. Oh, di pinggiran dulu. Terus untuk hari kedua coba saya gandangkan, masih kondangan. Masih kondangan ya. Ya. Terus yang ketiga ya udah mau bunyi, udah narik beberapa kali tapi belum hoki gitu. Oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau jenengan awal-awal bikin konslet ya, bikin konslet ini jenengan sekedar coba-coba atau ada yang ibaratnya jenengan tanya temen atau berbunuh atau jenengan sesuai logika nih jenengan? Ya awalnya coba-coba lah. Awalnya coba-coba. Dengan ya sering-sering tanya-tanya sama temen. Oh, gitu itu juga perlu Mas, buat manisan lah. Oh gitu. Ya. Ini Om, misalkan nih, lobet Sutopo ini misalkan ada yang naksir atau ada yang mau, itu jenis bandrol berapa? Kalau bandrol mungkin masih dirahasiakan lah. Oh, dirahasiakan. Berarti antar pribadi atau ya, jabi pribadi aja. Oh, lebih enak. Berarti yang pasti intinya ini kalau ada yang mau tetap dijual. Iya. Ngaten yo. Kalau cocok sama-sama cocok. Oh, ngaten. Ini udah jalan apa anu? Ya udah beberapa kali itu. Oh nggih. Di event-event mana aja? Oh, lokalan itu. Oh, lokalan. Masih lokalan. Belum berani ke jenjang itu ya karena ya. Ini baru ibaratnya jenengan baru nggih, Om. Heeh. Baik. Om Kopi dari tim apa sih, Om? Bedono. Tim Bedono. Iya. Berarti belum ada tim. Belum. Mantap ini. Akar rumput. Baik, Om Koboy. Ini dalam jenengan dalam proses lobet Sutopo ini toh, Om. Ini iya. Kira-kira jenengan dari proses awal jenengan beli sampai jadi ini berapa bulan? Kurang lebih sekitar 8 bulan. 8 bulan. Sampai 8 bulan. Itu proses singlenya kira-kira berapa bulan awalnya? Ya, 6 bulan lah. 6 bulan single. Ya. Baru terus jenengan proses dengan ditempelkan itu. Iya. Berarti nggak ada yang instan ya, Om ya? Enggak ada. Baik. Terima kasih Om Koboy. Ini semoga bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Loven Mania, ya, Om. Kita ini hanya apa, Om? Hanya bagi pengalaman, kan gitu, Om. Tidak ya. Harus wajib mengikuti. Syukur-syukur kalau mengikuti pun jadi alhamdulillah. Kalau misalkan ada teman atau nanti ingin tanya-tanya tentang ini semua, nanti saya bantu, saya dengan konsultasi kejenengan konten ya, Om Koboy. Baik Om Koboy, terima kasih untuk informasinya, semoga kejenengan beserta tim beserta keluarga semuanya sehat selalu. Nanti, Om. Assalamualaikum.